Pemirsa, jika Anda pecinta kuliner, bakso Magana bisa dicoba jika sedang berada di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rasanya yang gurih dengan banyak pilihan rasa, dijamin membuat penikmatnya menjadi ketagihan. Ini dia sebagian varian bakso ala Magana yang bikin pecinta kuliner penasaran ingin mencobanya. Ya, kedai bakso Magana yang terletak di Jalan Kampak, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memang menyajikan beragam jenis bakso yang tak biasa. Ada bakso kelengar dengan super pedasnya, bakso daging sapi slice, bakso jumbo, bakso spesial, bakso iga, dan masih banyak lagi varian lainnya. Keunikan bakso di sini disajikan dengan prasmanan yang membuat pelanggan bisa melihat langsung kesegaran bahan yang akan diolah dalam satu mangkok bakso. Soal rasa bakso di sini tak perlu diragukan lagi akan kelezatannya. Maka tak heran setiap hari selalu ramai pembeli, bahkan ada yang rela datang jauh-jauh untuk menikmatinya. Untuk satu porsi bakso di sini dihargai Rp17.000 hingga Rp40.000 saja. Udah deh, tunggu apa lagi? Sudah harganya murah, porsinya jumbo, dan bakso enak bikin ketagihan. Ini baksonya lebih berasa dagingnya, terus kuahnya segar. Kaldu sapi ya mungkin ya, kaldunya tuh enak banget, kuah perpaduan kuah sama baksonya, udahlah, no debat, mantap. Kita kan sekeluarga hobi makan, jadi kita di mana tempat makan enak kita sering nongkrong. Terus kita mikir, kalau kita jualan tapi kira-kira cari yang beda gitu, gimana kira-kira? Nah, pas kita hobi jalan-jalan kan, kebetulan anak saya ada yang sekolah di Malang. Nah, pas ke Bakso Malang itu ada yang prasmanan kan. Terus mikirlah, dapat ide. Oh iya ya, sepertinya ini bagus deh kalau ada yang tulangnya, ada yang urat mayang, tulang rangu, dan lain-lain gitu. Ini belum lengkap ini. Kemungkinan untuk kedepannya ada iga, rib eyes. Kita banyak nanti pilihannya. Jadi akan ada banyak varian bakso. Iya. Jadi aneka bakso kan, aneka pilihan topping gitu. Kalau bukannya sih baru 1 bulan. Dan saya itu memang terkenal agak ngeradak kalau bahasa gaulnya gitu. Jadi tanpa terencana langsung buka. Tahu-tahu sekarang 1 bulan udah 17 cabang. Kemungkinan ada 43 cabang di seluruh Bangka nanti. Anda penasaran ingin mencoba? Warung Magana buka jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Nama Magana sendiri merupakan singkatan dari Emak 9 Anak, di mana saat ini Dewi memiliki 9 orang anak di usianya 34 tahun. Dari usahanya ini, Dewi mengaku mampu meraup omset jutaan rupiah setiap harinya. Nah, bagi Anda yang ada di Pulau Bangka, nantinya nggak perlu jauh-jauh datang ke Pangkal Pinang, sebab Magana berencana akan membuka 43 cabang kedai baksonya di Pulau Bangka. Ini dilakukan Dewi sebagai upaya bangkit dari pandemi COVID-19 dan menyerap tenaga kerja, di mana setiap cabang ia mempekerjakan 5 orang warga sekitar. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.